Google Translate, Mas. Paling mudah. Kali ini beda loh, Pak. Udah hidupin enggak? Udah. Tadi mau. Oh, iya udah kenapa? Korupsi. Oh. Siapa yang korupsi? Orang beasiswa ya. Oh, kata dia mahasiswa yang ikut menerima beasiswa ini enggak memenuhi syarat, jadi harus dikembalikan ke kas negara. Wow. Wow. So sad. Itu di mana, di Aceh? Yang Aceh. Beasiswa apa? Dia enggak bilang, cuma dia bilang beasiswa luar negeri sama dalam negeri total yang dikembalikan dari PDP kali, pas negara kan, nggak mungkin ASEAN sekolah sih gitu. Diminta Bumen Kew, Bumen Kew, butuh uang. Negara lagi butuh uang. Habisnya dikasih ke LPDP semua. Tapi emang Bumen Kew tuh strict gitu, kayaknya susah ya PJ-nya. Administrasinya bagus sih, cuman strict. Bagus cuman ya gitulah. Itu sampai di luar negeri pun dikejar loh itu. Sampai di luar pun dikejar sampai habis-habisan. Ya tapi ya kita perlu orang kayak gitu sih. Satu atau dua. Biar ada yang benernya gitu. Reportnya gimana? Makanya aku bilang kalau dia misalnya gak selesai. Maksudnya dia coba dia kuliah di 4 tahun ke 4 semester. Tapi dia gak bisa menyelesaikan, dia udah gak ada penalti. Jadi mana pergi di sini kalau ASEAN daftar lagi, gak tau. Kan udah ditanya. Kayaknya pernah dengar gitu, misalnya yang ASEAN gak belum selesai, dia daftar lagi, ASEAN lagi diterima. Ya waktu itu sama aku kamar komisi ya, tapi dia itu sebenarnya udah gak selesai. Jadi dia udah kuliah 1 tahun atau 1 setengah tahun. Ada mata kuliah yang sulit banget gitu, jadi setelah dia sampai beasiswanya berakhir dia belum kan, jadi dia daftar ulang lagi, tapi ulang lagi jadinya bisa. Tapi itu kan statusnya juga enggak melarikan diri. Iya, benar. Jadi kayak ya jalan dan kita enggak ada report gitu. Ya sebenarnya bingung, ada juga ya, orang yang paham ada kan uang riset juga. Kalau uang riset aku dari jurusan sih ya bisa bahasa Inggris itu apa ya, masih ada kita tadi bahasa Inggris kalau dia tadi yang mega kayak bisa kita tanya sama SPP juga. Oh iya sama SPP. Mbak Enda lagi sibuk vlog ya? Vlog enggak? Ngedit vlog Henry, Henry Cup apa sih cara IPK nya? Boleh di bawah 3 Cup. Aku baru tahu di sini. Ah, di mana? Tapi ke Nakhon.